Fresh News, BCC atau yang kita sebut dengan Basic Christianity Class akan diadakan pada tanggal 6 April tahun 2013. Nah, apa itu BCC? Langsung saja bersama Saudari Zeruya di ruangan office FGCC. Oke. Ya, terima kasih Saudari Ki Hadap. Sekarang saya sedang bersama dengan Kak Tama. Jadi kita semua penasaran kan apa BCC itu? Jadi yuk kita tanyain ke Kak Tama. Kak, halo Kak. Ya, halo Zeruya. Jadi kita mau tanya nih Kak, apa sih BCC itu? BCC itu adalah Basic Christianity Class. Dan dari kelas ini, seperti namanya, Basic Christianity Class. Jadi dalam kelas ini kita mengajarkan dasar-dasar kekristenan, di mana di dasar-dasar ini tentunya ada banyak hal yang akan bisa kita peroleh. Walaupun dasar, banyak hal di luar sana yang kita bisa pelajari tentang dasar kristen. Tentu kita nggak akan cakupi semuanya, tapi saya percaya kita akan sangat diberkati sekali lewat kelas BCC ini. Jadi bisa dibilang bahwa kelas BCC itu sangat penting ya, Kak ya? Iya, kelas BCC ini sangat penting. Dan bukan untuk orang baru, orang lama pun saya sangat merekomendasikan, kita sangat merekomendasikan untuk semuanya bisa bergabung, karena kita sangat diberkati sekali, sangat penting sekali untuk memperlengkapi kita. Jadi pengen datang nih. Jadi kalau mau datang, tempatnya di mana dan kapan ya, Kak? Nah, BCC ini kita akan adakan di FGCC office, di tempat kita sendiri, our home, rumah kita sendiri. Dan kita akan mulai dari 6 April 2013, hari Sabtu. Hari Sabtu, iya. Jadi teman-teman, kita udah tahu kan bahwa BCC itu sangat penting dan kita udah tahu bahwa akan dimulai 6 April. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar BCC kelas ini, teman-teman bisa langsung ke belakang setelah ibadah, kalian bisa langsung mendaftar dan pastikan tanggal 6 April kalian datang ke FGCC office. Nah Kak, ada 1-2 kata terakhir nggak Kak untuk benar-benar meng-encourage teman-teman kita untuk datang ke BCC kelas ini? Ya, tampaknya lebih tepatnya mungkin 1 atau 3 kalimat ya. Bisa-bisa Kak. Saya sangat merekomendasikan sekali untuk teman-teman datang ke BCC kelas ini, karena kita sangat diberkati sekali. Anda akan diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain lagi. Jadi seperti panggilan kita dipanggil untuk memperlengkapi orang lain lagi. Jadi ikut kelas BCC ini, kita akan semakin bertumbuh lewat pengenalan dalam firman Tuhan. Oke. Makasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Ya, teman-teman, kita udah tahu apa itu BCC, kapan akan dimulai, jadi pastikan teman-teman datang dan hadir dalam BCC kelas tanggal 6 April nanti. Kita kembali ke Saudari Ki Hadap. Baiklah, terima kasih Zeruya. Pemirsa, sekian berita dari kami. Saya Ki Hadap dan segenap kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih.